Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah Allah berikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang banyak apabila kita menghitungnya tidak akan pernah mampu. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kaba'ir yang dikarang oleh Imam Al-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-11 yaitu dosa liwat melakukan LGBT. Pada pertemuan kali ini akan bahas subahasan kita harus hati-hati itu dengan godaan dengan laki-laki yang berparas seperti perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan berkata, sapa ba'du tabi'ina sebagian tabi'in ya ini generasi setelah sahabat ma'ana tidak ada saya Bi'ah wafu itu lebih takut ala syabi atas pemuda anna anna Shiki yang rajin ibadah min sibain dari binatang buas dorin yang membahayakan minal gulamih dari gulam dari remaja al amrodi yang amrod yang untuk duduk sepa asabun nasik ilahi pada amrod jadi wakala ba'du tabi'in sebagian tabi'in berkata ma ana bi ahwafu ala syabin nasiki min sibain darin minalulamil amrodi ilaihi. Sebagian tabiin yaitu generasi yang hidup setelah para sahabat. Jadi apa sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi atau orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Itu namanya sahabat. Sedangkan tabi'in itu adalah orang yang pernah bertemu pada sahabat dan dia beriman kepada Allah dan Rasulullah dan juga apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Itu namanya tabi'in. Apa kata sebagian tabi'in itu tidak saya khawatirkan apa? Atau kalau bahasa ringkasnya tidak saya khawatirkan terhadap Pemuda yang rajin ibadah dari binatang buas membahayakan dibandingkan dengan pemuda dengan wulam amrot apa wulam amrot terjemahnya itu dengan pemuda yang ganteng seperti perempuan yang dia duduk bersama dengannya. Terjemahnya begitu. Yang katanya, seorang pemuda yang rajin ibadah lebih besar bahayanya, lebih mengkhawatirkan itu dia berteman dengan seorang sesama laki-lakinya yang ganteng seperti wanita, lebih mengkhawatirkan daripada binatang buas. Artinya apa bahasa sederhananya? Kalau ada orang laki-laki yang rokok maco, suka berteman dengan dengan laki-laki yang gemulai, yang amrot seperti ya yang berparas seperti perempuan, wajahnya seperti perempuan, sikapnya seperti perempuan, itu lebih membahayakan terhadap agamanya. Karena dia bisa melakukan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut dia bisa tertarik dengan sesama laki-lakinya seperti tertarik dengan perempuan sehingga pada akhirnya melakukan apa liwat melakukan sudomi hubungan sesama laki-lakinya dan ini berbahaya karena akan mendapatkan azab dari Allah akan mendapatkan laknat dari Allah seperti yang ditimpahkan azabnya kepada kaumnya Nabi Lut. Jadi digambarkan di sini bahwa bahayanya melebihi daripada bahayanya binatang buas. Jadi orang-orang yang ibadah kayak sambian ini, sabun adalah santri itu membahayakan terhadap agamanya itu apabila dia berteman dengan sama laki lakinya tapi pertemanannya dengan laki laki yang ganteng ia membuat diri tertarik seperti tertariknya kepada perempuan bahayanya melebihi daripada binatang buas Wakanan ada yuk kalau diucapkan bayi tunnah jangan tidur sungguhan engkau layubatina jangan tidur sungguhan rojulun siapa laki-laki ma bersama amrod di makanin dalam tempat wahidin yang satu dan menyatakan apa yang lain wakana yukol <tutuk> la yubayatun nas rojulun fi makanin wahidin di sini kata-kata rojul yakni laki-laki katanya di sini jangan sampai ada rojul laki-laki yang ngaco tidur bersama dengan amrod dengan perempuan yang modelnya kayak perempu perempuan jangan itu mas buat duaan wah bahaya itu di sini bahaya kenapa karena bisa terlanjur berbuat dosa bisa terlanjur seperti lakukan oleh kaumnya nabi Lut berhubungan sesama laki-lakinya. Begitupun perempuan. Ada yang laki perempuan itu yang satunya itu apa? Apa namanya kalau laki-laki kalau perempuan itu kayak seperti laki-laki apa namanya? Tomboy. Nah, ada laki-laki perempuan tomboy. Wah. Dia pas tidur bareng dengan perempuan yang normal, hati-hati nah, itu. Ada nggak kira-kira di sini? Nggak ada. Wah. Jadi kalau ada laki-laki yang ada perempuan yang tomboy tidur dengan yang perempuan normal itu bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alias lesbian. Dia itu menyukai sesama perempuan Bisa melakukan hubungan layaknya suami istri se sesama perempuan Dan ini lebih membahayakan daripada binatang buas Kalau binatang buas mungkin dia mati dimakan Tapi agamanya utuh Tetapi kalau dia itu melakukan itu Bisa agamanya yang rusak Nih dibangunkan temannya ini bertiga kumpul tidur semua itu Paham ya? Nah. Jadi lebih membahayakan. Maka kata di sini jangan tidur. Tidur bersama apalagi berduaan enggak ada orang. Wo. Bisa bisa macam-macam yang dilakukan itu. Wahar Ramadan mengharamkan siapa ulama sebagian ulama al pada ulhuwa ulhuwah berduaan di tempat yang sepi mal amrodi berserta amrod fi baitin dalam rumah au hanutin atau warung au hammamin atau di kamar mandi kiasan kiasan dikiasan kiaskan alal martas perempuan li anna nabiyya sungguhnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda nabi Mahkola tidak bersepian. Rojulun siapa laki-laki. Bimuratin dengan perempuan. Illa kecuali karena ada. Di setan itu bagi setan. Salisuhuma. Nomor tiganya mereka berdua. Wafil Mardani dan indalem amrod manja itu orang fukuh. yang mengungguli siapa man anisaah an pada perempuan bihusnihi dengan kebaikannya mardan fal fitnah maka ada fitnah bihi dengan mardan azamu itu lebih besar wa annahu sungguhnya mardan yakni amrod yumkin mungkin fi hakihi dalam haknya amrod minasyari apa sesuatu layung yang tidak mungkin fi hakin nisai dalam hak perempuan Oh yes tasah oh yes, halu oh yes, dan menganggap gampang siapa orang fi hakin dalam haki amrod mintori kiri dari jalan ragu-raguan wasyarrih dan kejelekan malaya tasahwalu ma sesuatu ia tasad tidak, tidak menganggap gampang siapa orang fi hakil mar'ati dalam hak perempuan fahuwa maka adapun berduaan bitahrimi dengan tahrim aula lebih utama katanya di sini وحرم بعض العلماء الحلوة مع الأمرض في بيت أو حنوت أو حمام قياسا على المرأة Sebagian ulama berpendapat apa katanya hukumnya haram seorang laki-laki normal berduahan di dengan amrod dengan perempuan yang wajah dengan laki-laki yang wajahnya seperti perempuan yang model postur tubuhnya seperti perempuan yang sikapnya seperti perempuan itu hukumnya berharam berduaan di rumah berduaan atau di kamar pondok lah haram berduaan atau di warung waduh mojok di warung nggak boleh apalagi filhamam di kamar man, mandi, oh lebih berbahaya lagi itu nggak boleh, Hulua nggak boleh laki-laki rajul, laki-laki normal potongannya normal, gagah semuanya gagah Berduaan dengan laki-laki yang gemulai seperti perempuan parasnya cantik seperti perempuan badannya lemas seperti nah lebih bahaya ngomongnya lagi sini mas ah, teman mengerikan itu ah, lebih mengerikan lagi itu kalau sampai terjadi kayak itu nah, tidak boleh dimanapun berada tidak boleh berduaan di rumah tidak boleh berduaan di warung apalagi berduaan di kamar mandi kenapa katanya Nabi Jadi jelaskan kalau ada laki-laki dengan perempuan berduaan, bersepi-sepian maka setan yang ketiga Jadi kalau ada laki-laki dengan perempuan berduaan di tempat yang sepi di warung sana itu di warungnya sebelah atau di kelas atau di taman berduaan maka yang ketiga se setan maksudnya apa di sini ini akan tergoda berbuat maksi maksiat sampan berduaan misalnya anak berduaan gitu melihat perempuan Pertama kali dia lihat berduaan, bodoh ingin melihat. Setelah ingin melihat apa? Ingin ngob, ngobrol. Nah, begitu pun setan terus menggoda menggoda. Yang dimaksudnya apa? Innalis apa? Karena illa kan salisuhuma itu artinya setan yang ketiga, setan akan menggoda kepada laki-laki dengan perempuan itu untuk berbuat zi, zina. Paling tidak mendekati zi, zina itu kata Rasulullah ini maksud ilahkan ilah yang maksud ilah, kan, ilah. Ya ilah. di sini bukan ilah di ya ilah ilah karena syaitan nusali sahuma ya Makhola tidak bersepian rojulun siapa laki-laki bimratin dengan perempuan illa kecuali karena ada apa asyaitonu as setan Salisahuma itu itu ketiganya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada laki-laki berdua dan perempuan maka setan yang ketiga. Maksudnya apa di sini bahwa setan akan menggoda kepada laki-laki itu untuk berbuat zina. Begitupun setan akan menggoda perempuan itu untuk berbuat zina. Tapi katanya wa fil nisabi ada seorang mardan apa ya kalau terjemahan Indonesianya mardan itu nanti kalau saya menggunakan istilah yang umum saya digugat orang hmm, ya itulah nanti banyak banyak sih yang umum sih yang diumumkan oleh orang ya kalau ada seorang laki-laki yang mardan itu cantiknya mengalahkan perempuan ada kan sampai melihat di film-film itu aduh kayak perempuan eh tapi setelah jalan wah nendangnya nendangnya laki-laki ya tapi kalau jadinya kayak perempuan wajahnya kayak perempuan bahkan lebih cantik daripada perempuan maka dengan demikian akan tergoda seorang laki-laki normal kepadanya melebihi perempuan maka perlu hati-hati. Apa katanya sal bihi Nah, godaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram itu akan lebih daripada dia itu bertemu dengan perempuan, berduaan dengan perempuan. Yang paling membahayakan apa katanya? wa annahu yumkinu fi haqqi minasyari ma la yumkinu fi haqqi an dia bisa berbuat kejelekan kejahatan seorang laki-laki normal yang kumpul dengan perempuan yang berpas perempuan itu yang tidak pernah dilakukan dengan perempu perempuan perempuan boleh tasahalu fi haqqi min tariqiraybati wasyari ma la tasahalu fi haqqil mar'ati kadang-kadang dia itu menganggap gampang anggap enteng perbuatan-perbuatan itu kumpul dengan dengan laki-laki yang seperti perempuan itu yang tidak lakukan dengan perempuan. Coba, kamu duduk dengan perempuan malu, takut. Tapi kadang-kadang kalau berdua dengan sama lakinya kan enggak kan? Kamu bisa jadi berjalan tonton-tonton -ton -ton, gandengan tangan. Dianggap biasa kan? Karena sama laki-lakinya yang tidak mungkin dilakukan dengan perempu perempuan kamu makan bareng dianggap wajar karena sesama laki-laki yang tidak dianggap wajar dengan perempuan yang bukan istri dan bukan mahramnya sehingga potensi untuk berbuat dosa itu lebih mudah laki-laki normal dengan perempuan yang berparas perempuan akan lebih mudah melakukan seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut melakukan apa LGBT itu yang berbahaya Maka karena itu haramnya huluah, haramnya berduahan, laki-laki normal dengan mardan, dengan amrod, dengan laki-laki yang berpas permantu lebih besar haramnya, lebih tinggi daripada dia berduahan dengan perempuan. wa aqawil wa wakai salaf wakai wakai ada beberapa wakai ulama salaf fi tamfiri di dalam memberikan apa peringatan agar supaya menjauhi minhum dari mardan dari perempat laki-laki yang wakai perempuan wakai dan wakai peringatan min ru'yatihim dari melihat wakai laki laki yang aksaruh lebih banyak min antuh sarah yaitu dari dihitung apa tahfir dan tahfir wasamuhum dan memberi nama siapa asalabhum as hum kepada mardan kepada laki-laki yang kayak perempuan al intana namanya intan li'annahum karena sungguhnya ulama asalab. As Mustaqdiruna li karena kana sungguhnya sungguhnya mardan mustaqdiruna itu dianggap menjijikkan syara'an menurut syara wa sa'u dan sama fi dalam barang karena yang menyebut kami hu kepada amma nadrol mansubi para natoris an ilah solahi pada kebaikan dunia dan 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 lainnya. Jadi wa qauli salam fi tanfiri minhum wa tahdiri min ruyatihi aktsaru min antus raw. Katanya, perkataan ulama yang memberikan peringatan supaya tidak banyak bergaul dengan laki-laki yang berparas perempuan itu banyak sekali sudah tidak bisa dihitung itu banyak sekali ulama menyatakan itu dan laki-laki yang berparas perempuan itu disebut namanya intan waduh intan ya kalau bahasa Indonesia apa kira-kira itu sebenarnya ada istilah yang umum tapi karena saya takut dihujat orang ya nanti saya bilang ini melecehkan oh ini bertentangan dengan Nah, ya pokoknya banyaklah gitu bisa disebutkan gitu ya. jadi sebenarnya itu namanya intan. Kenapa disebut intan? Karena sesuatu yang menjijikkan. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang bersikap seperti perempuan itu sebenarnya menjijikkan. Tanggung laki tak laki, bini tak bi. Kalau bini sekalian ini pendingan lah. Ya perempuan. Kalau laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki kan tanggung. Iya pada iya. Mau jadi ya dibilang santri sikapnya kayak anak jalanan. Kalau dibilang anak jalanan, tapi dia santri kan repot ya. Kalau sekarang anak jalanan ya udahlah orang jalanan sudah dia dengan dunianya. Begitu. Kalau santri ya santri lah dengan dunianya. Tapi, tapi kok tanggung tanggung ini berbahaya. Maka satu yang menjijikkan. Buktinya apa? Coba kalau ada sampean punya saudara yang sikap kayak itu, sampean senang atau tidak? Pasti jawabannya tidak. Bahkan kalau nanti sampean mau kawin, mikir-mikir orang. Wah, jangan-jangan nanti anaknya kayak saudaranya itu. Apa? Wanita tapi peri. Wanita tapi peri. Pria, wajahnya wanita tapi senjatanya. Pria ini berbahaya hati-hati. Maka di sini ulama sebut nama, menyebut namanya intan karena itu sesuatu yang menjijikkan menurut syah syara. Ya. Walaupun maka karena itu juga itu kita tidak boleh melihatnya karena bisa jadi kalau melihatnya dia akan tertarik dan pada akhirnya dianggap itu biasa dan itu dianggap baik. Wadah dan masuk. As-Sufyanu siapa Imam Sufyan As-Sauri yang Musawiri Al-Hamamah pada kamar mandi. Wadah halaka masuk alaihi pada Sufyan As-Sauri, Sobiyun siapa anak kecil Hasanul Wajhi yang bagus atau yang ganteng wajahnya Fakallah maka berkata siapa Imam Sufyan as ahriju keluarlah kamu, ahriju. Maka bilang, hey kau, jadi menyuruh orang lain, ahriju mengeluarkanlah kamu semua. Hu kepada Sobi Hasan Al-Wajhi. Hmm. Ani dariku. Ahri juhu Ngarkanlah engkau yang semahu kepada Sobiyun hasanal wajhi Fa ini maka sungguhnya aku aru melihat aku, aku melihat Maku limraatin bersama dengan perempuan syaitanan pada setan Wa aru dan melihat saya Maku li sobiyin Berserta dengan anak kecil Hasanin Yang ganteng Bid'a asara syaitanan Bid'a asara berbelasan apanya setan dan setannya jadi kata di sini wa dalla sufyan tsauri al ali sabiyun hasan al wajh hasan al wajhi fa qala akhrijuhu anni akhrijuhu fa inni ara ma kulli mar'atin syaitanan wa ara ma kulli sabiyin hasanin bid asara syaitanan satu ketika sufyan tsauri itu masuk ke dalam kamar mandi tiba-tiba ada anak kecil, yakni anak-anak yang ganteng, yang wajahnya seperti perempuan. Lalu apa? Imam Subhan itu menyuruh santri-santrinya untuk membawa pergi anak ini. Jangan diperbolehkan masuk kamar mandi bersama dengan dia. Kenapa? Katanya, saya melihat perempuan yang suka berjalan sendirian, mendekati laki-laki itu hakikatnya bersama dengan setan yang akan menggoda iman laki-laki katanya. Sedangkan anak-anak yang ganteng wajahnya bukan hanya satu setan, tapi belasan seh, setan. Artinya orang yang berduaan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan itu akan ada setan yang menggoda untuk berbuat maksiat, berbuat perbuatan zi, zina atau yang tidak mendekati zi, zina. Sedangkan laki-laki yang ganteng itu akan menggoda kepada laki-laki yang normal untuk berbuat dosa lebih banyak godaannya daripada perempuan. Inilah yang saya sampaikan pagi ini semoga bermanfaat. Kesimpulannya santri dan umat Islam pada umumnya hati-hati jangan sampai berbuat apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut yaitu melakukan LGBT. Di mana salah satu penyebabnya ketika laki-laki yang normal dia berduaan dengan laki-laki yang berparas perempuan dan sikapnya seperti perempuan. Karena kalau begitu akan gampang terjerumus perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah yang tidak terjadi ketika dia terhadap perempuan. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini kurangnya kurang lebihnya mohon maaf. والله الموافق لكم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته